Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita sekalian dan juga rakyat ibu. Selamat malam saudara. Selamat datang di blog kita bersama saya Mas Esther. Dan saat ini saya berada di kawasan Depok Mama, Depok Jawa Barat Indonesia, tempatnya di sekitar arah masuk kawasan ini, tempatnya hingga naik sayap mobil ke pemerintahan naik sayap Depok Jawa Barat Indonesia. Dan malam ini bersama saya Mas Esbert di kawasan GDC Grand Depok City, Depok Jawa Barat Indonesia. Dan ini pengukuran saya orasi malam minggu anda 50 juta kita dan teman-teman. Saya akan tersebut dan kami teman ini dan saya berupa subscribe channel saya akan ada 77 dan share dan komen serta salah satu subscribe ini ya. Oke, let's go. Sekarang kita potong jalan ke kiri guys. Malam minggu bersama saya Kang Edward di kawasan Grand Depok City, Depok Jawa Barat Indonesia. Di sini kondisi cuaca di malam hari ini cuacanya agak tidak bersahabat lagi. Cuacanya agak hujan gerimis saudara. Ini hujan baru tadi sore dan sekarang ini agak gerimis saudara, begitu. Nah, sekarang kita sudah melewati jembatan ini, jembatan GDC dekat Jawa Barat Indonesia. Kita akan mengeksplorasi secara detail dan seperti apa ya, dan kemana-mana. Silakan. Lecak nih saudara-saudara. Hei, baru-baru bangkar saudara. Kita lihat. Wah, di sebelah kiri saya ini namanya kantor Toyota nih namanya, tapi videonya agak gelap saudara-saudara, hanya memakai fitur selfie tentunya. Jadi tetap ikuti pengukuran saya seperti apa ya. Oh,
tahap 1 dan sekarang kita mau ke tahap 2 ya. Ini penuturan saya seperti apa. Ikut perjalanan saya. Sampai saudara-saudara. Saya mau berkulit sekian dulu gila. Oke, let's go. Lanjut saudara-saudara. Wah, ada mobil ambulan ini saudara-saudara. Lihat, ini segera dibangun nih di lahan bekas Taman Kolam Renang Rekreasi Depok Pantai Waterpark, namanya New Cluster Orchid A Balakopoulevard. Ini arah kiri ini masuk di posisi kiri sini Grand Depok City namanya. Oke, kita sudah berada. Setelah kita mengisi tahap pertama, kita ke tahap kedua nih. Siap-siap. Oke, nanti kita kontrol flow saudara saya. Oke, sekarang kita sejak kiri saya ini Gor Kota Depok Barat Indonesia bakal segera lampu di tempat mangkrak di tengah komunitas. Terus sampai kapan ya rambutnya ke kiri itu? Kita lihat saja nanti ya. Oh, ini kiri ini lawan longsor, kita kontraflow ke kanan ya. Ini arah ke kanan ini ke gedung DPRD maupun masih banyak lagi perkantoran milik pemerintah Kota Depok ada di sebelah kanan, baik ke pengadilan agama, pengadilan negeri, hingga pengadilan tinggi bisa, kantor kejaksaan bisa sebenarnya. Hati-hati nih saudara, ini lawan arus nih guys, harus hati-hati nih. Mobilnya itu ke kanan ke sini ya, kita tetap ambil kiri seperti biasa ya, karena situasi cuaca sangat tidak bersahabat dan licin tentunya ya. Dan sebelah kiri ini untuk pramuka sama kantor PGRI Kota Depok ya namanya. Wah, ini kok gelap sekali. Wah, gelap sekali nih saudara-saudara. Ya Allah, ya Tuhan. Hati-hati nih saudara-saudara. Kurangi kecepatan ya saudara-saudara, soalnya ini jalanannya licin guys, takut. Nah, ini di arah kiri dan ke kanan ini kita lihat, wah, ini sebenarnya ini perumahan elit nih guys, lumayan saudara-saudara.
arah sana ini kan merah hijau. Tuh lihat, lihat kan? Ya saudara-saudara. Oke. Dan ini kantor BPJS Kabupaten Depok. Kapan dioperasinya ya? Masih tutup. Nah, oke. Itulah video yang bisa saya sampaikan ya saudara-saudara. Selamat bermalam minggu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT merahmati kita sekalian dan memberkati dan juga memberkahi kita sekaliannya. Dan sampai di sini dulu video kita pada malam hari ini. Sebelum tutup video kita pada malam hari ini, jangan lupa subscribe channel saya, subscribe dan komen serta nyalakan notifikasinya. Kita lagi kembali dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat datang kalian, selamat menunjukkan aktivitas Anda dan selamat bermalam minggu. Sampai jumpa dan rahayu dan namo saya dan salam kebajikan ya. Saya pamit dulu guys. Bye bye. Selamat bermalam minggu. Muah.